Kita ada satu kerja-kerja yang melibatkan metal detector. Mm-hmm. Bagaimana kami menjalankan kerjasama dengan pasukan penyelidik bebas. Dengan menggunakan konsep metal detector mencari artifak. Kami menggunakan, kami cuba terapkan disiplin sebanyak mana disiplin yang boleh agar benda tu kertas nampak satu ilmiah. Okey, jom. Okey. Kita cari ketua penyelidik dia. Ketua penyelidik. Yep. Okey. Rupanya ini tengah antaranya pasukan-pasukan penyelidik lah. Tengok ada menyesuk dia. Ini ini jom. Namanya inilah metal detector. Yes, ada nama spesifik tak untuk dia punya ni? Kita alam. Pergi ke Datuk ke Datuk Dino. Okey, jom kita cari Datuk Dino yang merupakan ketua bahagian metal detector ni. Dah jalan dah sikit. Kalau orang Jawa panggil gravel lah. Merentas desa betul saya hari ni. Okey, ni tengok. Celah-celah ni pun. Ha. Tiba-tiba jumpa. Kita jumpa dengan bersepah Cik Azrin. Ha, ini macam lala ni, sedap ni makan. Saya kena okay, berhati-hati Azrin. Sebab tanah dia pun boleh tahan lembut. Ini dia Cik Azrin. Ya, kami saya punya... kenal yang ini. Okay, saya nak kena sebelah sana. Yes, okay. Cik Azrin. Ini Datuk Dino. Ha. Ah, Datuk Dino kasih ni memang... Kasih nama penuh apa-apa. Nama, okey. Kita... dia dah gelap dulu. Haa. Okey. Okay. Datuk Dino boleh kenalkan diri? Ya, yeah, nama kepada... saya Dainisius Shankar Kumar Sharma. Mm-hmm. Jadi, saya sebagai seorang pekaji bebas lah. Tetapi bersama pada pagi ini dengan tim penyelamat Khazanah Purba. Mm-hmm. Mereka adalah satu grup metal detector yang mana mereka suka pergi metal detect dalam sambil dalam buat kerja metal detecting, berharap-harap dapat menolong Jabatan Warisan dalam menjumpa barang-barang dia buat pada besi. Aha, so, metal detector yang kami pakai ini dia cuma untuk detect besi kan. So, dalam pada banyak-banyak besi itu dia ada coins. Dia ada kadang-kadang kalau besi itu besar dapat sawah kapal, tak kisah paku sebab ada. Paku macam-macam lah. Kalau tercampur dengan sampah dapat tim minuman dan sebagainya lah. Tapi target kami macam pagi tadi kami terjumpa barang yang macam ni. Masa kami main, ini adalah koin Sultan Mahmud Shah. Okay. Sultan yang terakhir Melaka, ini pun koin Sultan Mahmud Shah, dia banyak jenis. Tapi ini paling rare. Ini koin Portugis, dipanggil Bazaruko. Antara koin Portugis yang terkecil. Terkecil. Masa pemerintahan Portugis di Melaka lah. So, koin-koin begini Sultan Mahmud daripada tahun 1488 hingga 1511. Tapi setelah Portugis mengambil alih pemerintah, koin ini daripada tahun 1511 hingga 1842. Yalah, masa Portugis dah pun memerintah Melaka. Yang paling kecil sekali, Bazaruko ni. Bazaruko nama dia? Datuk, jumpa di kedalaman berapa Datuk ni? Sebab metal detector kami pun dalam sekaki saja. Mana sekaki saya dah jumpa artifak ni? Sekaki daripada atas paras ni, kita jumpa koin-koin begini. Ni. Kaki je. Memang berselerak Datuk di sini. Berselerak sebab tempat tapak ni, pantai asal memang jauh daripada sini. So, pantai asal jauh. So, bila dia dah tambak tanah untuk jadikan Melaka Raya, kita semakin lama semakin ke dalam dan menghala ke Pulau Jawa. Asal-usul Pulau Jawa. Maknanya di sana ialah Pulau Jawa. Jawa kan? Kita boleh tengok kalau di sana lagi. Itulah laut sana. Kat sana dah laut dah. Kalau ramai yang confuse kan sebenarnya tempat ni di mana? Sebenarnya kalau anda pergi di Mahkota Perit, ataupun Mahkota Perit lah. Mahkota Perit. Mahkota Perit, betul-betul. Mahkota Perit di sana. Dan kita di belakang Mahkota Perit. Betul-betul. Dan dekat-dekatan Pulau Jawa dah ni. Betul. So, asal-usul Pulau Jawa, dia pulau tu kecil. Tapi ditambak dan dijadikan Pulau Melaka yang besar. Kan? Tapi tapak Pulau Jawa penting. Sebab dulu cetek, air laut ni cetek. Pesisir pantai memang jauh ke dalam lagi kan.
bila cetek, kapal-kapal besar dia terpaksa docking sebelah sana, yes, Pulau Jawa. Dan kapal-kapal kecil akan angkut barang bawa ke pelabuhan. So tempat ni memang tempat kapal tongkang sampan. Lalu lalang lah. Lalu lalang. Semua dulu dulu jam lah kat sini. Ada yang karam dah tu kan. Karam, yes, betul, terbakar masa peperangan. Jadi banyak artifak-artifak ceramik dan sebagainya jatuh dan lumpur. Ini yang kita terjumpa lah. Okey Datuk, apa kata kita tengok kalau ada jumpaan-jumpaan yang tertentu yang live secara live kita buat metal detector. Ah, nampak banyaknya kayu. Terima kasih Datuk. Okey okey. Okey ni kita tengok ni ada bunyi ini, tu. Ini nampaknya rezeki kita. Ini adalah beberapa tempat yang kita dah jumpalah, jadi kita tandakan. Okey, mana yang dia dah jumpa dia orang tandakan. Tandakanlah. Okey, jadinya yang itulah. Kita ada jumpa satu tempat. Jom kita tengok dekat boleh. Apa benda yang kita jumpa kat sini? Apa benda yang kita jumpa? Ini dengan menggunakan cara MD ni, ini jenis apa punya MD ni kau? Ini Quest lah. Quest 30 dia waterproof penuhnya. Okey, jadinya hari ni kita menggunakan metal detector dinamo Quest lah. Oh, okey. Jadi dia sesuai untuk pencarian di kawasan macam ni, lembap dan juga tanah selut lah. Okey, untuk makluman sebenarnya cara-cara MD di sini, kerja-kerja MD ni kita dah jalan, kita dah mendapatkan lesen daripada Jabatan Warisan Negara, Putrajaya Warisan. Jadi apa yang diorang lakukan di sini adalah secara perundangan. Tidak akan ambil tindakan ataupun didakwalah sebab kawasan tapak ni kami dah lesenkan, kami dah minta kebenaran daripada SUK, kami dah dapat kebenaran daripada Putrajaya Warisan. Jadi barulah kerja-kerja MD ni boleh dilakukan. Kalau kita tengok kenapa kami jalankan kerja MD, kami tunjukkan cara-cara MD di sini adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa kerja-kerja MD pada asalnya perlu mendapat lesen daripada Putrajaya Warisan kerana dia menjalankan kerja-kerja untuk mendapatkan artifak bersejarah di bawah tanah. Itu dia sebenarnya. Kalau dia orang tak minta lesen, sebenarnya dia boleh didenda sebanyak RM50,000 dan tidak lebih 5 tahun penjara. What? 5 tahun penjara. Hati-hati guys, kena ambil lesen dan ikut undang-undang. Sebab ada yang tanya juga dalam Facebook ni, boleh tak dia nak ikut join sama mengorek artifak-artifak ni? Jadi jawapannya ialah kita kena perlu dapatkan lesen. Kebenaran okay, daripada Putrajaya Warisan. Untuk menggunakan metal detector ni bukan senang-senang. Yes, betul. Kita kena ada lesen. Jadi kalau macam yang lain-lain tu, kalau tiba-tiba ada yang berminat nak tolong membantu, macam mana? Yes, dia perlu, maknanya kami bersedia untuk menerima sebanyak mana permohonan di Jabatan Warisan Negara untuk melakukan kerja-kerja MD ni. Sebab diorang pun sebenarnya ada niat untuk menjaga sejarah kita. Tapi cara diorang tak tahu, bagaimana laluan diorang tak tahu. Jadi kami ni secara, kamilah tempat dia. Jabatan Warisan adalah tempat untuk anda semua merujuk kami bagaimana cara-cara nak melakukan metal detector. Okay, jadi kepada sesiapa, alamak, dia ada jumpa dekat bawah saya pijak ni. Maknanya kalau ada yang minat untuk sertai kerja-kerja arkeologi, boleh je lah kita berjumpa dengan... Ada bunyi tu, tengok tu. Ada satu lagi, tengok. Ini yang semalam kita dah tanda lah. Memang dia ada bunyi lah. Di bawah kita... Lah kita tengok tadi yang boleh tengok tak kalau okay, boleh tengok apa dia dah? Mungkin kita boleh tunjuk contoh satu apa dia barang yang mungkin okey bunyi tu. Bunyi tu makin lama makin dekat tu dia suspend lah. Okey, tengok tu. Okey, ni dia. Apa dia ni tu? Saya tak pakai, sebab tengok pakai. Tu tengok, kita akan jumpa duit sekali. Satu duit lagi duit. Dia dapat duit lah. Ni dipercayai coin Portugis. Portugis. Foto sikit lah. Okey, SB lah. Ni kita dapat coin SB. Okey, boleh tengok siapa. Okey, tengok. Okey. Okay, ini satu coin yang berlainan, dia panggil coin SB kerana dia macam dia punya logo tu. Okey. Penemuan ni sebenarnya kami akan rekod berapa dalam kedalaman dia. SB boleh nampak tu, SB. Tengok, kami akan untuk makluman kalau kita tengok bagaimana kami merekod
Ni sebenarnya Azrif. Ni kami mana-mana geng MD yang berjalan bergerak, dia perlu bersama dengan Jabatan Warisan untuk kita merekod dan memantau kerja-kerja MD ni lah. Coin Portugis SB. Kami akan mark GPS, kedalaman dan juga petak apa ini. Kami dah buat petak sebenarnya. Petak ni adalah petak plot MD1 sebenarnya. MD1. Metal detector 1. Okay. Setiap hari dia akan bertukar lah. MD1, MD2, MD3. Alright, ini cara-cara metal detector lah bagaimana kami lakukan. Okey, saya boleh pegang eh? Boleh. Okay. Bawa sebab balik je tak boleh, Cik Azrin. Okey, ini yang baru saja kita jumpa tadi. Secara live. Itu dia kata rezeki. Sebab bukan senang kita tiba-tiba jumpa. Sebab kita kena, kawasan ni sangat luas dan menggunakan metal detector setiap inci, setiap kaki di sini. Okey, Cik Azrin. Last sekali, Cik Azrin. Ini tak boleh bawa balik. Tak boleh, tak boleh. Kalah, Cik Azrin. Okay. 5 tahun penjara, Cik Azrin. Apa-apa yang anda jumpa, kalau boleh, jangan dibawa balik. Datang ke Jabatan Warisan Negara, bagi tahu kami apa yang anda jumpa. Itu sebabnya kita ada akta-akta tertentu yang kalau kita langgar, langgar kita kena nilah, yes, kena dendalah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk. Alright. Kita last kali section. Okey. Sesi kita tengok artifact. Let's go.